kucing ini lucu banget guys. Paling senang kalau melihat anak kucing. Lucu banget. Baik kata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sincang. Di video kali ini saya akan memantau keadaan dan kondisi kucing-kucing saya yang baru saja beberapa hari lalu melahirkan. Yuk simak video ini sampai selesai, semoga terhibur dan bisa menambah wawasan kalian. Let's go. Nah, inilah keadaan kucing saya yang baru melahirkan waktu itu. Sekarang sudah berumur kurang lebih 1 minggu. Terlihat dari anak-anaknya sudah ada yang membuka matanya. Itu makanya matanya sudah mulai terbuka guys. Biasanya kucing seminggu setelah melahirkan anaknya akan dapat melihat, walaupun belum sempurna penglihatannya, dia masih tetap jalan. Dan ini induknya guys, namanya Tebo, yang melahirkan 4 ekor anak kucing, diantaranya berwarna orange 2 dan yang belang-belang hitam itu 2. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi anak-anaknya dan induknya masih stabil dan masih sehat guys. Ini sengaja saya masukkan di dalam kandang, takutnya ada kucing-kucing yang besar mangsa anak-anaknya, karena sudah beberapa kali di tempat saya ini melahirkan kucing anaknya dimakan oleh kucing-kucing besar. Jadi untuk menghindari hal tersebut saya menaruh anak-anaknya di dalam kandang ini guys, nanti setelah besar baru saya keluarkan. Sekarang dia sedang menyusui. Ini 4 tamat. Ini guys. Biasanya setelah induknya menyusui nanti sore saya akan melepas induknya sebagai penghilang rasa stres dia di dalam kandang. Dan menjelang malam nanti dimasukkan kembali untuk menemani anak-anaknya. Karena cuaca sekarang sangat dingin kalau malam, jadi saya masukkan induknya untuk menghangatkan anak-anaknya. Di sini saya tidak menggunakan lampu ataupun bohlam untuk menghangatkan anaknya, tapi biarlah dia mendapatkan suhu yang hangat dari orang tuanya sendiri, karena biar gimana dia juga ingin merasakan kehidupan liar. Jadi nanti setelah besar baru saya lepas biar dia bisa tahu cara mencari makan dan hidup di antara kucing-kucing yang lain. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan kucing-kucing atau tidak? Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan berikan komentar agar saya bisa menambah pengetahuan saya juga dari kalian tentang kucing. Ini bentuknya wajah.
induknya bernama Tebo. Kalau dibuka pintunya nanti keluar induknya, biasanya dia akan keluar nanti setelah anaknya sudah kenyang menyusu, baru akan saya keluarkan induknya. Oke guys, itulah keadaan anak-anak kucing saya. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan selalu berkomentar positif. Tetap cintai hewan-hewan peliharaan Anda dan hewan-hewan di sekitar Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam cinta hewan, semoga apa yang kita berikan kepada hewan-hewan piaran kita akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lebih, saya Channel Sincang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.